korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang dipercaya dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperhitungkan pribadi atau untuk kepentingan golongan. Faktor penyebab korupsi ini ada tiga. Ada istilahnya GON ya. GON itu greedy, kekerasan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan exposure. Itu adalah pengungkapan. Nah, dari keempat penyebab korupsi yang paling banyak terjadi ya, enggak? Karena faktor kesempatan. Biasanya ada kesempatan jadi seseorang itu terus lupa mempergunakan kesempatan yang ada untuk memperkaya diri sendiri atau ya. Atau yang kedua biasanya, yang ketiga biasanya faktor kebutuhan, karena merasa butuh terpaksa harus melakukan korupsi. Jenis-jenis korupsi ada yang namanya petty corruption, grand corruption. Petty corruption itu adalah korupsi skala kecil. Itu korupsi skala besar yang biasanya dilakukan oleh proyek-proyek besar, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Contohnya ada proyek KTP dan gratifikasi pemerasan dan suap. Kalau gratifikasi itu pemberian dalam arti luas, berbeda orang ada uang, ada pistol, komisi, dan pemerasan memaksa orang menyerahkan barang atau uang sebagai ancaman. Bahayanya ini tidak hanya untuk diri kita, tapi justru yang lebih penting adalah masa depan bangsa ini. Meningkatnya kemiskinan jelas, sing korupsi semakin. Biaya ekonomi yang tinggi karena korupsi jadi semakin tinggi biayanya, merusak tatanan hukum, kekacauan politik, kebencian sosial, dan yang paling parah itu murkanya Allah. Trisula itu dengan cara pendidikan, pencegahan, dan yang ketiga adalah penindakan. Ada tiga indikator, ada yang namanya SPI, ada IPAK, dan IPK. SPI itu survei penilaian integritas. IPAK indeks perilaku anti korupsi, dan IPK adalah indeks persepsi korupsi. Nilai-nilai integritas yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jujur itu wajib, ya. Jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, modani, peduli, dan adil. Itu nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada diri kita semua. Pertanyaan? Masih untuk negara kita ini tuh sulit gitu untuk memberantasi para korupsi. Karena kan bisa dibilang para koruptor itu sudah ditangkap sama para aparat, tapi sedangkan masih ada para koruptor yang masih kayak pemainkan gitu loh. Kenapa mereka itu kayak nggak bisa melihat dari yang korupsi sebelumnya udah jelek dengan hukum gitu. Karena apa? Karena dari diri sendiri belum ada kesadaran untuk menghindari. Tidak usah melihat orang lain dulu. Mungkin kalian kan melihatnya orang lain ya? Iya. Melihatnya orang lain. Kita melihat diri kita sendiri dulu. Apa benar kita sudah tidak melakukan korupsi? Dari hal-hal kecil dulu lah. Dimulai dari diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri kita lihat. Minimal kita berusaha mencegah. Ya, mau melakukan, kan tadi ada peluang ya? Iya. Kalau peluang, gitu. Aku berarti kudu iso korupsi kene ngono iki.
bisa mencegah. Kalau sudah nanti melebar ke keluarga, kita sampaikan ke keluarga bahwa yang seperti ini tidak boleh. Ini termasuk dalam korupsi. Kemudian kepada teman-teman kalian, minimal kalau ada usaha dari masing-masing individu itu melakukan pencegahan untuk diri sendiri, semua masyarakat, tidak hanya kita, tapi dimulai dari diri kita. Ya, terima kasih. Kalau ada yang mau berkata, jangan lupa berkata, 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 ya.